Hiring Galian C yang diinisiasi oleh Kadin Berau dan Gapensi Berau berlangsung sangat cair. Dalam pantauan Benyus TV, baik Pemkab Berau, DPRD Berau, Kadin Gapensi maupun para pihak yang hadir, semuanya dalam suasana yang cair dan sepemahaman terkait persoalan Galian C. Pada bagian pertama ini, Benyus TV sengaja menampilkan berita terkait apa yang menjadi dasar pikir dari Kadin Berau maupun Gapensi Berau sehingga meminta adanya dilakukan hiring Galian C yang memang merupakan persoalan klasik di Kabupaten Berau. Lalu, apa sebenarnya dasar bagi Kadin dan Gapensi sehingga mengangkat kembali persoalan Galian C ini? Saudara, saksikan liputannya. Ini ceritanya Galian C atau yang tadi Galian jenis tambang batuan itu izinnya persis seperti tambang batu bara. Izin IUP-nya, izin eksploitasi, eksplorasi, sampai izin produksi dan lain sebagainya. Sangat tidak mungkin kita lakukan untuk perizinan di kami. Pembiayaan mengurus izin Galian C aja sudah cukup besar, terus hasilnya tidak ada gitu loh. Saya ngurus dari 2017 sampai 2020 belum keluar, Pak. Alasannya apa? Ini tidak masuk tata ruang. Karena tata ruang pertambangan. Ya tidak mungkin lah di izin Galian C itu masuk di tata ruangnya pertambangan. Kalau di pertambangan batu bara, ya digali batu baranya, bukan digali Galian C-nya. Itu yang jadi masalah. Jadi selalu jadi alasan seperti itu. Ini tambang pasir. Tambang pasir ini karena sesuai dengan tata ruangnya, di situ ada aturan khusus tidak boleh. Nah sementara apapun yang terjadi, bangunan kita ini harus pakai pasir dan koral sungai. Sementara DPM PTSP juga di sini tidak berani mengeluarkan rekomendasinya karena memang diatur secara khusus untuk sepadan sungai. Ini yang jadi masalah. Jadi harapan kita kemarin teman-teman dari Kadin termasuk pengusaha pasir sampaikan bahwa kita ini kalau toh kita nambang pasir kan ada dua keuntungan di kabupaten ini. Satu, pertama keuntungannya adalah PAD kita. Kedua, kita secara otomatis sudah mengeruk sedimen sungai kita tanpa ada pembiayaan dari pemerintah. Kalau yang kawan-kawan pusat taman rakyat, kalau mereka mengurus IUP-nya itu mungkin masih sepadan karena volumenya besar dan terus menerus. Tapi yang kawan-kawan pelaku konstruksi itu tidak sepadan. Biaya untuk mengurus izin dibandingkan dengan harus melakukan pekerjaan. Sedangkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada provinsi terkait pertambangan, Pemprov Kadin sudah mengeluarkan beberapa buah pergub. Baik itu pergub 35 tentang izin pemerintah pertambangan, pergub nomor 1 tahun 2018 tentang penataan kemudian izin dan non-perizinan bidang pertambangan, dan revisi pada pergub 50 tahun 2018. Terkait dengan sinkronisasi dengan SS, sebenarnya sudah terkait, sudah menjelaskan tentang perizinan pertambangan. Hanya saja kekurangannya adalah tidak diberikan kualifikasi khusus terhadap pertambangan batuan. Ini problemnya, sebenarnya problemnya di sini. Padahal ada 5 kelompok yang ada, batu bara mineral ada 3, batu bara nomor 3 dan keempat adalah Galian C atau batuan. Maaf, kenapa kami sampaikan ada baiknya pemerintah kabupaten juga kalau perlu menunda persoalan pelelangan. Kenapa? Dengan dilemparkannya ke paket pelelangan dan kemudian dikerjakan oleh kawan-kawan, itu sama saja memberikan umpan untuk melakukan hal-hal yang tentunya ilegal. Kenapa? Karena selama ini yang kawan-kawan tidak ilegal karena dianggap tidak memiliki izin terhadap badan C. Ini bukan persoalan sepele, tapi kebetulan karena ini terkait dengan keberlangsungan pembangunan. Kalau sampai hari ini ternyata pembangunan kita ternyata selesai, titik jelasnya bahwa ini bukan persoalan bahwa tidak ada masalah,
saja penyelesaiannya berbeda. Jadi mungkin semua sudah mengalami soal ini. Dan tentu yang nanti saya katakan, PAD yang dulunya kita setor setiap pencairan kerjaan, selalu kita setor pada pemerintah, langsung menghilang, nol. Ujung-ujungnya adalah apa? Legalitas. Nah, sementara legalitas ini, marilah barangkali Bapak sekalian, saya keinginan sekali carikan jalan terbaik untuk jangka pendeknya dulu. Karena ini paket proyek di 2020, Dinas Pendidikan sudah melaunching 2 paket kalau tidak salah. Itu di paket 2 launching, 2 paket kalau tidak salah sudah muncul, dan itu tinggal pengumuman kayaknya, atau mungkin dalam evaluasi. Nah, ini nanti kan kejadiannya ketika galian C-nya juga dibutuhkan, jadi masalah lagi. Gitu ngerjakan proyek, kita ini sama aja, kaki kita ini satu di neraka, Pak, satu lagi di kuburan. Bukan lagi lebih enak. Sangat-sangat dramatis kalau saya ngomong semacam ini, dikiranya nanti main-main gitu loh. Tapi sebetulnya inilah yang terjadi. Tadi saya ngomong dengan Pak Jimmy, andai kata kontraktor yang dipanggil, dinas yang punya pekerjaan pun juga ikut dipanggil, pasti dipanggil. Nah, jadi ini yang jadi masalah gitu loh. Di ADK itu sendiri, Pak, kami telah sepakat dengan dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian, menyampaikan bahwa ini memang agak sulit gitu loh. Agak sulit bagaimana mengizinkan, bagaimana tidak mengizinkan, karena ini kaitannya dengan aturan. Karena kaitan dengan aturan, mau tidak mau di ADK juga harus ngikutin aturan itu. Hari ini tidak perlu ada perdebatan alur, karena sebenarnya semua pihak di sini sudah sangat memahami persoalan dan tinggal mencari langkah-langkah yang harus kita tempuh. Berdasarkan diskusi kami kemarin di Kadin bersama kawan-kawan kami dan juga yang lainnya, sebenarnya di beberapa daerah, ini kan persoalan kan bukan hanya di Brau, tapi semua daerah kampus Indonesia. Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Tanjung Serong itu sudah ada solusi. Jadi memang yang terpenting adalah payung hukum. Payung hukum dalam bagaimana bisa menerapkan pajak terhadap pemanfaatan. Tentu harapan kita terbesar adalah bagaimana pemerintah provinsi menerbitkan payung hukum, entah itu berupa pergub ataupun perda, yang sifatnya sebagai payung hukum terkait penggunaan galian C. Jadi intinya kalau bisa kita bisa segera memberikan masukan yang sedikit tegas lah, bahwa pergub nomor 50 tahun 2018 itu bisa segera direvisi untuk diberikan subkualifikasi terkait perizinan pertambangan. Jadi dipisahkan antara perizinan pertambangan mineral dan batu bara dengan yang batuan atau galian C. Karena memang di beberapa provinsi, contoh Jabar dan juga Jatim, ini saat ini sedang menyusun pergub terkait pemanfaatan izin pertambangan khususnya pertambangan rakyat. Jadi memang perlu klarifikasi karena pergub kita masih pada sifat umum. Semua terkait dengan izin pemanfaatan izin pertambangan itu tidak memecah klarifikasi karena semuanya dianggap satu kelompok. Tentu harapan kita kewenangan perizinan yang tadi terkait batuan itu lebih baik semua diserahkan langsung kepada delegasi perizinan kabupaten kota. Kalau perlu, kalau menurut saya, Bapak Ibu sekalian, dalam proses izin galian C atau batuan pasir dan lain sebagainya ini, kita bro ini minta diskresi lah. Maksud kita apa? Harapan kita semua rekomendasi itu di Kabupaten Bro, setelah itu DPM PTSB Promedis itu tinggal tanda tangan saja, maksud saya gitu. Karena yang tahu persis, Pak, adalah orang Bro. Pak Bupati Bro, Pak Sisten, apa anggota DPR, DPM PTSB, Dinas Tata Ruang, yang tahu persis tentang Bro. Harapan saya pertama adalah cari solusi, tadi penekanannya kalau pendek. Pak Ketua Kadin tadi sampaikan bahwa di Tanjung Selor itu bisa muncul izin sementara, di Balikpapan itu pemanfaatan tanah itu 2017 ketika saya dengan dulu Ibu Ketua hadir sama-sama kami di provinsi itu Balikpapan itu sudah keluar itu, dan itu nyatanya apa, izinnya itu Cattenville, Bu. Cattenville dipindahkan begitu saja, jadi PAD juga bisa masuk. Kalau bisa diakali semacam itu, mudah-mudahan PAD kita bisa masuk. Apa sih yang tidak bisa? Ini kan buatan manusia juga.
asalkan bukan Quran dan hadis, saya rasa masih bisa dirubah. Selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.